Levers, ketika kami menyiapkan materi ini, kami hanya rindu bahwa setiap orang tua melihat anak-anak mereka bisa mengerti bagaimana seks itu adalah suatu hadiah dari Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Karena pada hakikatnya, kita manusia harus hidup berdampingan dalam hubungan yang kudus sehingga kita bisa intim dengan pencipta kita. Saya percaya apa yang kita bicarakan hari ini, karena kita sama-sama rindu melihat anak-anak kita tumbuh sebagai generasi yang benar, tidak keluar dari jalur. Seberapa berat dan seberapa hebat sosial media di luar sana, tapi keluarga adalah benteng awal dan benteng akhir dari pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Tidak ada kata terlambat, Lifers. Jangan menyalahkan diri sendiri bahwa saya sudah terlalu jauh. Tidak. Saat ini ada kesempatan yang baik untuk bisa Anda ambil. Izinkan kami berdoa untuk Anda, untuk semua keluarga, untuk semua Lifers yang menyaksikan program ini. Kita percaya bahwa tidak ada kata terlambat selagi ada kasih karunia daripada Tuhan. Karena kita manusia selalu diberi kesempatan sampai hari ini sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Pejamkan mata Anda, kami akan berdoa untuk Anda. Tuhan, kami bersama seluruh Lifers yang berdoa, yang sudah menyaksikan dan mengikuti apa yang kami bicarakan hari ini. Apapun kondisi kami mohon ampun. Kami berdoa supaya setiap keluarga, setiap Lifers bisa melihat bahwa untuk bisa menanamkan kebenaran dalam anak-anak kami, orang tua juga harus terlebih dahulu mengenal kebenaran itu sendiri. Dan Engkaulah Yesus, kebenaran kami yang sejati. Mengenal akan Engkau membuat kami semakin tahu bahwa kami harus intim dengan Engkau. Bahwa kami harus bisa menabur segala hal yang benar agar kami menuai di masa yang akan datang, di generasi kami, anak-anak kami sebagai secerca harapan bagi keluarga kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bagi hati yang terbuka, Engkau sudah menjadi Juru Selamat. Engkau sudah menjadi Tuhan atas kami. Dan kami percaya kalau Engkau kami jadikan sebagai pondasi yang benar dalam pertumbuhan anak-anak kami, maka niscaya harapan sungguh ada dan tidak akan pernah hilang sebab Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus, Kau berkati juga Marcella, Indra, jadikan sebagai keluarga yang selalu sepakat sebagai suami istri, dan juga Ibu Wichen dalam pelayanannya semakin banyak orang yang diberikan pembenaran akan parenting. Terima kasih untuk materi yang luar biasa, terima kasih untuk kasih yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya kepadamu. Amin. Lifers, saya tahu ini memang tidak mudah. Saya tahu mungkin Anda merasa masalah hidup saya ini berat. Mungkin Anda adalah orang tua yang merasa gagal mendidik anak-anak Anda. Atau mungkin Anda adalah anak-anak yang merasa bahwa sudah keluar jalur, terlibat dengan seks bebas atau pergaulan yang sudah tidak benar lagi. Percayalah, Lifers, bahwa tidak ada kata terlambat. Karena kami di sini adalah keluarga Anda, Anda masih punya kesempatan untuk curhat kemari dan kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan yang Anda hadapi. Hubungi Life Center kami sekarang juga dan kami sangat rindu menunggu telepon dari Anda. Lifers, sebelum kita akhiri acara Solusi Life ini, jangan lupa untuk daftarkan diri Anda menjadi mitra CBN dan dapatkan kaos ini sekarang juga. Menarik sekali kaosnya. Wow. Iya ya. Banyak doa, banyak berkat, banyak anak, banyak mikirnya. Mikir kerjaan, mikir apa, mikir cara ininya, lo aja bener dong. Tapi enggak, tapi paling tidak kita memang orang tuh harus prepare gitu ya. Yeah, makanya dari persiapan itu kita memiliki jawaban.com. Yeah. Di www.jawaban.com itu kita punya banyak hal dan hari ini di situ kita mau bahas mengenai rule of dating. Oh iya, ya. Ini penting sekali untuk yang masih muda-muda ya, ya kan. Kalau misalnya muda-muda bisa tahu memperlakukan pacar mereka tidak semena-mena, betul ya Bu ya. Artinya kalo menghargai wanita sebagai apa, pria sebagai apa. Terus maka dari orang tua juga kalau marah sama anak harus ada anak remaja khususnya tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau mau marah harus dengan alasan. Harus alasan. Jadi misalnya pas mau marah, saya maaf, saya orang tua. Okay. Kamu marah, yes. Okay. Saya mau marah sama kamu. Andi. Oh. Alasannya mana? Alasan saya akhirnya orang tuh gak jadi malas. Karena alasannya udah dipikirin dulu. Alasannya apa? Bener juga ya, luar dan biasa. Dan harus ada timing yang lengkap, yang jelas seperti apa. Iya. Nah, Anda bisa baca, Anda bisa lihat di www.jawaban.com. Dan juga jangan lupa ada kisah nyata juga. Kamu ini kagetin saya aja. Iya kan, kisah nyata inspiratif di JC Channel, www.youtube.com/user/CBN Indonesia. Cun kapan saja, di mana saja, melalui
gadget Anda. Oh, gadget. Itu enggak harus ini loh. Oh, iya. Sekarang gadget itu sudah macam-macam. Iya, zaman dulu. Enggak, kalau jadul begini. Ini Wifers, jika Anda ingin curhat tentang masalah yang sedang Anda gumuli, kemana ya, Andi? Kita langsung hubungi di Life Center, tentu saja seperti yang sudah disampaikan ya oleh Velita di Counseling Plug ya. Life Center itu nomornya ada di Live TV Anda sekarang, ada SMS, email, atau curhat melalui Facebook, Twitter, juga di Solusi TV. Boleh, mau tulis surat, boleh, tapi agak lama, mending langsung aja di email atau di langsung Twitter ya. Oke, okay, thanks for watching, terima kasih buat lagi, Bu Wechen. Salaman dulu. Terima Indra kasih banyak. Makasih, thank you. Indra, Marcella. Aduh, Indra. Mikaela. Mikaela. Bye, Mikaela. Oke, kita pamit juga semua buat thank you banget. Bye. Thank you. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa dibudak-budak. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, dan tidak bisa diguna-gunain. Ya, saya coba santet gitu, tidak lempar. Nah, tiba-tiba pendeta Gilbert ngomong. Bagi saudara-saudara yang hadir di ruangan ini,